Halo, apa kabar? Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi siang. Bersama saya Hada Bipatuba dan saya Safi Ahyar, kita langsung ke informasi pertama. Menjelang libur akhir semester dan Nataru alias Natal Tahun Baru menjadikan para mahasiswa serta siswa dan siswi sekolah menyiapkan rekomendasi tempat-tempat wisata untuk berkunjung bersama keluarga. Dan Kota Serang ini salah satunya bisa menjadi destinasi pelipur hati selepas berkutik dengan soal-soal ujian akhir semester. Dimulai dari perbukitan, pemandangan alam, serta rumputan sejauh mata memandang menjadikan serta membuat memanjakan para pengunjung. Hari Selasa ini kami akan mengajak Anda kepada Rincang, Serang, Banten yang tidak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami, Zakaria, akan mengajak kita berwisata di sekitaran perbukitan. Sambil menikmati pemandangan dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Ya, saat ini kami telah terhubung oleh rekan kami, Yahya Zakaria. Bagaimana Yahya Zakaria kondisi lokasi di sana? Yahya Zakaria, apakah mendengar suara kami? Baik, Hana dan Safio yang berada di studio, saya berada di Bukit Warungwangi. Nah, Banten memiliki wisata yang sangat indah dan tersebar di kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Tepatnya saya berada di Bukit Warungwangi, Kabupaten Serang. Dengan keindahan yang sangat eksotis, dari ketinggian bukit yang sangat hijau dan udara yang sangat segar, Bukit Warungwangi ini menjadi tempat favorit para wisatawan. Nah, dengan fasilitas yang sangat lengkap dan harga tiket pun yang sangat terjangkau, Bukit Warungwangi juga berada di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, dengan karena keindahan yang sangat segar, nyaman, banyak pengunjung yang menginap di Bukit Warungwangi ini. Baik, sekarang saya berada di Bukit Warungwangi dengan siapa? Dengan saya Ilfatul Uyun. Nah, Kak Ilfatul Uyun ini dari mana sih? Asli dari Bojonegara. Oh, asli dari Bojonegoro ya. Nah, kenapa sih memilih berkunjung ke Bukit Warungwangi ini? Karena emang nyaman banget ya tempatnya, tentu kayak udah kelihatan banget pemandangannya, emang seger gitu kan, buat tugas atau buat putu-putu tentunya gitu kan. Lihat aja gitu kan suasananya yang kayak hijau banget buat nyegerin gitu kan, nenangin di sini gitu. Nah, dari tempatnya Kak Ilva ke sini berapa jam sih? Perkiraan bisa nyampe 3 jam sih. 3 jam ya. Jadi Bukit Warungwangi ini sangat worth it banget ya buat para pemirsa di rumah ya. Jadi tempat favorit sih bahkan gitu kan, bisa dikatain gitu. Karena emang banyak yang ngecamp juga, nginep gitu kan, karena emang udah jadi tempat favorit gitu. Ya, baik, terima kasih ya Kak Ilva atas waktunya. Yang menarik dari Bukit Warungwangi ini selain puncak adalah sebagai wahana anak-anak, yaitu kolam renang. Nah, kolam renang ini airnya sangat jernih dan asri. Air yang bersumber dari gunung membuat kesejukan dan membuat merasa lebih nyaman ketika berada di dalam air. Nah, kolam renang ini juga menjadi pusat perhatian ketika sebelum berada di puncak Bukit Warungwangi ini. Nah, Bukit Warungwangi juga menjadi sarana edukasi pada anak karena anak bisa menjadi mencintai alam lebih banyak. Nah, banyak juga peternakan seperti kerbau, sapi, domba, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada peternakan ikan dan aneka ikan sehingga anak-anak bisa mengeksplor atau menjadi mencintai alam lebih jauh lagi. Baik, sekarang saya berada di kolam renang Bukit Warungwangi Padarincang. Nah, di sini saya berada dengan salah satu pengunjung kolam renang Bukit Warungwangi. Ya, dengan siapa, Kak? Dengan Rifa. Dengan Rifa. Nah, kenapa sih memilih salah satu kolam renang di Bukit Warungwangi ini? Pertama itu saya tertarik dengan kolam renang di Bukit Warungwangi itu karena air yang berada di kolam renang Bukit Warungwangi itu langsung berasal dari sumbernya pegunungan. Dan juga yang paling utama itu kolam renang di Bukit Warungwangi itu enggak mengandung banyak kaporit sih, Mas. Jadi di pucuk pegunungan itu bersumbernya ya. Iya. Jadi membuat rasa nyaman ketika berada di dalam air ya. Iya. Nah, dari rumah sampai ke sini berapa jam kira-kira? Kira-kira 1 jaman. Kira-kira 1 jaman ya. Baik, terima kasih ya Kak Rifa ya. Sama-sama.
Nah, teman-teman, itulah tadi kenapa para pengunjung memilih di kolam renang Bukit Warwangi, karena airnya bersumber dari pegunungan sehingga membuat rasa nyaman ketika berada di dalam air. Saudara, demikian informasi dalam redaksi siang ini. Informasi lainnya masih akan kembali kami tayangkan 1 jam mendatang. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga perhatian Anda. Saya Hanap Batuba. Dan saya Savio, pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you.